Dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-77, Polda Jawa Timur menggelar lomba mancing bersama media, Minggu 16 Juli. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harmanto didampingi Dir Intelkam Kombes Pol Dekananto dan juga Kabid Humas Kombes Pol Dirmanto serta para pejabat utama lainnya. Tony mendapat kesempatan untuk membuka lomba tersebut. Dalam sambutannya ia menyampaikan perlombaan ini sebagai wujud sinergitas juga sekaligus agar silaturahmi bersama media terus terjalin. Dalam perlombaan mancing ini diikuti sebanyak 32 wartawan dari berbagai media online, cetak dan TV yang sering melakukan peliputan di Polda Jatim. Total hadiah uang tunai untuk pemenang sebesar Rp10 juta dan door prize 1 unit motor Honda Matic. Dari Jawa Timur, tim liputan melaporkan.